Tahu lah kalau orang Batak harga diri, Pak. Ya betul enggak? Jadi kelaparan lah, jumpa lama kawan-kawan baiknya. Jadi tuh kawannya ini lagi sakit pinggang, Pak. Gara-gara banyak duduk di becak, udah kok tariklah becak. Jamplasnya kejadiannya, Pak. Jadi ada ibu-ibu. Bang, becak ke diski. Saking malu dia bilang enggak tahu jalan. Oke, kasih tahu jalannya ya. Oke, dikasih tahu. Belok kanan, dop. Belok kiri, banyak kali nih belokan, Bu, kok gak sampai-sampai, bentar lagi, 5 belokan lagi baru kita sampai. Udah sampai lah Rizky, dibayar lah ongkos 50 ribu. Menangis tukang becak nih. Iya. Menangis, ditambah 25 ribu lagi. Menangis, makin menangis, ditambah 25 ribu lagi jadi 100 ribu. Main-main tanah dia jungkir balik. Rakyat di Amerika ini lah hacking, kan ditampar, diam dia. Kok gila, orang narik becak 100 ribu udah syukur-syukur. Bu, bukan sekarang, bukan apa, Bu, katanya. Bukan yang ku tangisi, bukan uang ibu. Aku tak tahu jalan pulang sekarang.